Pada video tutorial ini akan dibahas mengenai cara mengintegrasikan web chat dengan omnichannel kontak. Untuk mengintegrasikan channel web chat dengan omnichannel kontak, Anda perlu menambahkan widget baru dengan klik tombol Add New Widget di sini. Setiap widget hanya diperuntukkan untuk satu domain saja. Perlu diingat bahwa hanya user admin omnichannel yang dapat mengintegrasikan web chat dengan omnichannel. Tetapi, pesan masuk dari web chat tetap dapat dilihat oleh supervisor dan agent di inbox omnichannel kontak. Anda perlu mengisi widget name dan domain. Klik Next untuk ke proses selanjutnya. Jika data yang Anda masukkan benar dan sesuai, maka akan muncul pop-up widget created sebagai informasi bahwa Anda sudah dapat menambahkan widget baru. Klik OK untuk menutup pop-up, dan setelah itu Anda perlu mengcopy kode yang tertera pada layar omnichannel kontak ke website Anda. Setelah Anda mengcopy kode tersebut, klik Done untuk menyelesaikan pembuatan widget baru. Widget yang berhasil dibuat akan berada pada daftar widget yang ada. Widget dilengkapi dengan tombol Settings untuk update widget dan tombol On atau Off untuk mengaktifkan atau menonaktifkan widget tersebut. Jika Anda klik tombol On atau Off, akan muncul pop-up Successfully Updated sebagai notifikasi bahwa update yang dilakukan berhasil. Tersedia tombol Settings apabila Anda ingin melakukan perubahan widget seperti mengubah nama, domain, maupun status widget. Klik tombol Save Changes untuk menyimpan perubahan tersebut. Pada bagian sebelah kanan Form Settings, Anda dapat melihat preview widget Anda. Demikian penjelasan mengenai cara mengintegrasikan web chat dengan omnichannel kontak. Untuk mempelajari fitur lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks di support.kontak.com. Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info lebih lanjut, hubungi tim support kami di support@kontak.com.